Dan satu lagi guys, Indonesia baru dikejutkan dengan satu emas yang sangat berharga guys, dan daripada sukan yang tidak disangka-sangka. Namun ada satu lagi emas muncul daripada upacara angkat berat guys, yang diperoleh oleh atlet angkat berat iaitu Rizky Juniansyah guys. Hebat guys, tidak disangka-sangka guys, ia mengalahkan atlet daripada negara Thailand dan negara-negara lain guys untuk mendapat emas guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki guys. Okay guys, jangan lupa subscribe channel aku, Adalah Mustafa. Like, komen dan share, dan jangan lupa tekan tombol loceng guys, supaya anda tidak terlepas video-video daripada channel ini guys. Okay guys, kali ini aku nak membuat reaksi video menarik berkenaan dengan Olimpiade, yang di mana Indonesia telah memperolehi 2 emas guys di Paris 2024 guys. Okay guys, video ini adalah bertajuk Satu Dunia Kaget, Indonesia Pecahkan Sejarah Puluhan Tahun Dalam Semalam guys. Momen Indonesia di Olimpiade. Okay guys, video ini adalah daripada channel Cetak Gol IDN guys. Jangan lupa subscribe channel ini guys, dan like, komen dan share sebagai sokongan anda kepada channel ini guys. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita mula mereaksi video menarik ini bersama-sama aku guys. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga dengan prestasi gemilang yang diraih oleh 2 atlet andalannya. Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah berhasil mengibarkan sang saka merah putih setelah menyabet medali emas di Olimpiade Paris 2024. Berbagai momen-momen unik juga ikut mewarnai keberhasilan Leonardo dan Juniansyah. Salah satunya adalah sang ibunda Rizky yang memberikan dukungan setelah memberikan makanan rendang kesukaan sang anak. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik Indonesia menyabet medali emas sebagai berikut. Prestasi yang menurun. Prestasi Indonesia di Olimpiade Paris mengalami penurunan yang drastis. Pasalnya, tim Garuda nggak mampu mendapatkan satupun medali selama 10 hari. Bahkan bulu tangkis yang menjadi cabur utama gagal menyumbangkan emas. Sektor ini hanya mampu menyumbangkan medali perunggu lewat Georgia Mariska Tunjung. Hal ini berbanding terbalik saat berada di Olimpiade Tokyo pada tahun 2020 yang lalu. Kala itu Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan emas untuk Indonesia. Kegagalan pebulu tangkis Indonesia ini mengulangi keterpurukan yang terjadi di Olimpiade London 2012. Bahkan saat itu cabur badminton sama sekali nggak menyumbangkan medali untuk Indonesia. Persembahan. Maknanya Indonesia memang mengharap daripada upacara badminton atau bulu tangkis guys untuk menyumbang emas guys ataupun sebarang pingat guys. Tapi malangnya pada kali ini tiada emas daripada bulu tangkis guys. Kerana itu memang badminton adalah satu sukan yang hebat yang Indonesia sentiasa mengguli upacara ini guys, badminton. Tapi tanpa disangka guys, upacara yang lain mendapat emas. Okey, kita teruskan video ini guys. Emas pertama untuk Indonesia. Namun puasa emas yang dialami oleh Indonesia diakhiri oleh Fredrik Leonardo. Atlet panjat tebing 27 tahun ini sukses menyumbangkan emas pertama usai mengalahkan atlet Tiongkok Wu Peng. Saking sengitnya pertandingan final, Fredrik dan Wu Peng hanya selisih 0,02 detik. Perolehan emas yang diraih sesuai dengan janji manis yang sempat dia tuliskan pada tahun 2022 yang lalu. Dalam sebuah kertas, Fredrik berhasrat mampu mempersembahkan medali emas di Olimpiade. Ini merupakan sebuah cita-cita terbesarnya yang ingin diraih sepanjang karirnya. Momen keluarga Fredrik Leonardo nonton bareng. Kesuksesan yang diraih oleh Fredrik di Olimpiade Paris nggak lepas dari dukungan keluarganya. Sang ibu Rosita meminta seluruh keluarga besarnya untuk nonton bareng. Rasa haru pun seketika pecah setelah Rosita menangis bahagia. Rosita bahkan sampai sujud syukur melihat perjuangan sang anak yang mati-matian mengharumkan nama Indonesia. Rosita nggak bisa menggambarkan perasaan bahagianya lewat kata-kata.
bendera merah putih berkibar di atas dua negara besar. Frederick Leonardo langsung membuat bendera merah putih berkibar di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi capaian besar mengingat Frederick mengalahkan dua negara langganan juara umum. Hal itu berkaca dari pencapaian medali sementara di Olimpiade Paris 2024. Tiongkok dan Amerika Serikat bahkan saling bersaing memperebutkan peringkat 1 dan 2 di Olimpiade kali ini. Frederick juga terlihat berkaca-kaca saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipuji Menkominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga ikut menyampaikan apresiasinya. Budi Ari cukup bangga dengan pencapaian yang diraih oleh Frederick di ajang Olimpiade Paris 2024. Sang Menteri mengucapkan terima kasih kepada Frederick yang sukses meraih emas pertama untuk Indonesia. Menurut Budi Ari, ini menjadi sejarah dalam dunia panjat tebing yang patut diapresiasi. Bagaimana tidak, Frederick menyabet medali emas dengan catatan mencengangkan. Atlet kelahiran Pontianak ini tampil cekatan dengan catatan waktu 4,75 detik. Frederick mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian besar yang berhasil diraihnya. Dia menyebut prestasi ini didapatkan berkat kerja keras dan usaha dari rekan-rekan dan juga pelatih. Disorot dan dipuji media asing. Berbagai media asing langsung menyoroti medali emas yang didapatkan oleh Frederick Leonardo. Sebut saja Nikkei Asia yang ikut memberitakan rekor dunia yang berhasil diperoleh oleh Frederick. Selain itu, media asal Amerika Serikat seperti Earn Hefty Boins memuji Frederick yang membanggakan Indonesia. Pasalnya, dia menjadi atlet pertama yang menyabet medali emas di Olimpiade. Agence France Presse atau AFP juga menyoroti aksi cekatan dari Frederick saat tampil. Media asal Prancis ini nggak menyangka kalau kecepatan Frederick menjadi yang tertinggi dalam sejarah Olimpiade. Rocky Gerung yang ikut bahagia. Kemenangan Frederick Leonardo juga membuat Rocky Gerung ikut bahagia. Dosen Universitas Indonesia ini benar-benar berterima kasih kepada atlet asal Pontianak tersebut. Usut punya usut, Rocky Gerung merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Frederick. Dosen berusia 65 tahun ini merupakan pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia. Rocky Gerung dilantik sebagai Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di bulan Maret lalu. Bahkan Rocky Gerung sampai hadir ke Prancis untuk menemani para atlet. Persembahkan emas kedua di Olimpiade Paris. Nggak selang beberapa waktu yang lama, kontingen Indonesia kembali berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris. Rizky Juniansyah berhasil menyabet medali emas lewat cabur angkat besi. Atlet asal Kota Serang ini berhasil mengangkat beban seberat 365 kg. Rizky Juniansyah sukses mengalahkan wakil sesama negara Asia Tenggara yakni Thailand. Padahal ini merupakan Olimpiade pertama bagi Rizky yang masih berusia 21 tahun. Dirinya berhasil melaju ke Olimpiade setelah berhasil meraih emas di IWF World Cup 2024 di Thailand. Bahkan ini merupakan emas pertama bagi cabur angkat besi Indonesia setelah sekian lama. Sebelumnya, Indonesia hanya mampu mendapatkan medali perak dan perunggu di Olimpiade. Tangisan haru Rizky Juniansyah. Kemenangan Rizky Juniansyah juga membawa momen haru bagi atlet asal Kota Serang tersebut. Dirinya tertangkap kamera menangis bahagia di samping sang ibunda tercinta. Atlet berusia 21 tahun ini berhasil memecahkan rekor dunia dengan beban angkatan seberat 199 kg. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Si Ziyong pada Olimpiade Tokyo. Tangis harunya ini diperlihatkan setelah dirinya kembali dengan medali di tangannya. Atlet kelahiran 2003 ini langsung mendatangi sang ibunda untuk merayakan kemenangan. Selain itu, Rizky juga berlinang air mata setelah mendengarkan kumandang Indonesia Raya.
memenunik sang ibunda bawa rendang kesukaan Rizky. Sebelum pertandingan, sang ibunda Rizky Juliansyah juga turut hadir membawakan makanan favorit. Jenny berkesempatan hadir bersama dengan kakaknya sambil membawa rendang suwir ayam. Sang ibu mengungkapkan kalau ini merupakan makanan favorit dari Rizky Juliansyah. Rizky mengaku kalau masakan dari ibu menjadi tenaga tambahan baru untuknya. Indonesia salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Dengan torehan 2 emasnya, Indonesia berada di peringkat ke-28 dunia. Untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah unggul dari Filipina yang unggul 1 medali dari perunggu. Torehan ini menjadikan skuad Garuda sebagai nomor 2 ASEAN di Olimpiade Paris. Mereka berhasil mengungguli Thailand dan Malaysia yang berada di peringkat ke-32 dan 76. Bahkan saat ini Indonesia masih berpeluang untuk menambahkan pundi-pundi emasnya. Salah satunya dari cabang olahraga balap sepeda lewat Bernard Benjamin Van Aert. Selain itu, Nurul Akmal juga berpotensi menyabet medali emas di cabang olahraga angkat besi putri. Itulah sejumlah momen-momen unik Indonesia menyabet medali emas di Olimpiade Paris. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia masih mampu untuk menambahkan pundi-pundi emasnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Begitulah momen-momen indah yang dimenangi oleh para atlet Indonesia yang telah memperoleh 2 emas. Kemenangan ini dirayakan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, guys. Mana tidaknya Indonesia sangat berharap untuk mendapat emas melalui bulu tangkis, guys, ataupun badminton, tetapi tidak berhasil kali ini, guys. Namun tidak disangka upacara wall climbing telah menyumbang 1 emas, guys, oleh anak muda yang bernama Frederick Leonardo, guys. Kalau dilihat tadi, guys, ibunya sangat bangga dan menitis air mata melihat kemenangan Indonesia, guys. Ibunya hanya menonton dari rumahnya dan sentiasa mendoakan agar anaknya memperoleh kejayaan. Dan tidak disangka, Frederick Leonardo telah menyumbangkan 1 emas yang sangat penting buat negara Indonesia, guys. Itu bermakna doa ibunda amat penting sebagai seorang anak, guys. Dan satu lagi, guys, Indonesia baru dikejutkan dengan 1 emas yang sangat berharga, guys, dan daripada sukan yang tidak disangka-sangka. Namun ada 1 lagi emas muncul daripada upacara angkat berat, guys, yang diperoleh oleh atlet angkat berat iaitu Rizky Juliansyah, guys. Hebat, guys, tidak disangka-sangka, guys, ia mengalahkan atlet daripada negara Thailand dan negara-negara lain, guys, untuk mendapat emas, guys. Dulu rekod ini dipegang oleh atlet daripada Tiongkok atau China, guys. Kini dimiliki oleh Rizky Juliansyah, guys. Dikongsi juga detik-detik apabila ibunya sendiri datang ke Olimpik untuk melihat Rizky beraksi di upacara Olimpiade ni, guys. Dan dia membekalkan 1 makanan kegemaran Rizky, makanan yang dibuat oleh ibunya sendiri, guys. Kerana Rizky mengatakan ini adalah 1 makanan yang memberi semangat padanya, guys. Begitu, guys, doa ibu dan ayahnya penting, guys, untuk memberi semangat, guys. Frederick Leonardo daripada Indonesia ini juga telah mengalahkan atlet world kami daripada Amerika dan China, guys, Tiongkok, guys. Tidak disangka-sangka, guys. Okay, guys, Olimpiade ini tinggal beberapa hari lagi. Semoga Indonesia dapat lagi pingat-pingat dari upacara lainnya, guys. Aku juga selain berdoa pada negara aku Malaysia untuk memungut pingat, dan aku juga berdoa pada negara Indonesia yang juga negara serumpun untuk memperoleh pingat, kerana ia akan memberi kebanggaan kepada ASEAN ini, guys. Kali ini yang negara yang kedudukan pertama adalah Filipina, guys, dan Indonesia pada ini kali tempat kedua, guys, dan ketiga Thailand, dan Malaysia keempat, guys. Okay, guys, sampai situ saja video aku kali ini, guys. Jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Kita jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.